dah get on track dan kita pun dah ke depan. Bila dengan Ali pun alhamdulillah kita orang kata apa yang dah lepas tu lepas. Cuma bila orang cakap pasal benda tu marketing kan. Ya Allah rasa macam takkanlah bila nak buat marketing macam tu, tidak. Lillahi ta'ala itu bukan marketing. Tapi alhamdulillah Bila dengan Ali dapat lalui fasa tu. Semoga, tapi itulah orang kata dalam rumah tangga ni akan sentiasa ada ujian. Walaupun orang cakap 5 tahun pertama je, sebenarnya tidak. Alhamdulillah Bella dengan Ali dah lepas 5 tahun pertama tu. Tapi Bella percaya tak mustahil lepas ni ada ujian-ujian lagi, sama ada dia kecil atau besar saja. Tapi itulah lumrah orang kata kehidupan berumah tangga. Sebenarnya Bella pun jadi takut dan trauma. Tapi at the same time, inilah orang kata lumrah orang yang berumah tangga. Jadi Bella sekarang ni lebih kepada tawakal dan go with the flow. Tapi berdoa juga lah semoga orang kata tiada lagi lah orang kata. Sebab ujian ni pasti, cuma tak tahu bila. Nak kata semoga tak ada ujian, semua orang nak kamu cakap. Tapi kalau ada pun Bella sekarang lebih, orang kata lebih terbuka dan berlapang dada. Semoga Allah lindungilah rumah tangga Bella dengan hari. Sebab Bella percaya semua orang yang berkahwin kat dunia ni, tak ada siapa yang merancang untuk berpisah. Sama macam Bella juga. Bella kalau boleh nak kahwin tu sekali je. Tapi Bella tak kata orang yang bercerai-berai tu bermasalah ke tidak. Masing-masing ada ujian masing-masing. Dan itulah takdir orang panggil. Jadi tapi macam Bella, selagi mana Bella boleh pertahankan rumah tangga Bella, Bella akan buat yang sehabis baiklah. Bila tengok sekarang ni kita buka je mata, ada social media, banyak sangat cerita semua ni berkenaan dengan rumah tangga. Benda tu pun boleh buat trauma. Macam kita akan, kita bila tengok cerita-cerita macam tu, kita bukan mengecam lah. Sebab sebenarnya sedikit sebanyak kita lupa orang yang melalui tu pun mungkin boleh jadi kat diri kita sendiri. Jadi apa yang Bella nampak tu, Bella hanya mendoakan saja. At the same time, Bella trauma tu bukan sebab apa, sebab rasa macam takutnya akan jadi kat kita juga, tak macam tu lah. Tapi benda tu semua di luar daya kita kan. Jadi hanya mampu orang kata berserah dan berdoa je. Macam Bella cakap, sebenarnya yang bagi kekuatan Bella ni sebenarnya keluarga, anak-anak nombor satu utama. Dan keluarga macam keluarga kita, Bella baik. Bella rasa itu pun penguat semangat. Bila kita orang kata ada masalah rumah tangga ni, keluarga pun main peranan yang penting. Alhamdulillah Bella dapat mentua yang sangat memahami, sangat penyayang, ambil berat. Benda ni menguatkan lagi orang kata hubungan Bella dengan Nagita.